Sore itu, Pasifika terlihat sedih. Ia tidak bersemangat mengerjakan apapun. Kamu terlihat sedih, ada apa, Nak? Iya ini mah, aku lagi sedih. Ada apa? Tumben si anak mama ini terlihat begini. Ini mah, si Patricia selalu menuduh Pasifika. Katanya semua perbuatan baik yang Vika lakukan ada maunya. Dia bilang Vika charper, sok pencitraan, dan biar dapat perhatian dari guru-guru dan teman-teman. Loh. Mengapa kamu sedih? Tidak perlu sedih menghadapi orang-orang seperti itu. Sebenarnya Vika gak masalah, Pak. Tapi kalau dia menggosip dan mengatakan kepada semua orang, Vika akan jadi bingung. Ketika tiba-tiba ada teman yang memandang Vika dengan sinis. Pandang dengan sinis? Ganti dong, Kak. Emang. Mas Leo, kamu ini bilang apa sih? Ayo kamu, Mas Leo. Ikut dengar ya. Supaya kalau nanti kamu menemukan masalah seperti kakakmu, kamu bisa menanggapi dengan tenang. Ada apa sih, Kak? Ya dengarkan saja dulu, Dek. Nah, kadang Pasifika jadi malas kalau ada teman yang ikut Pasifika mengantar sumbangan atau mengunjungi orang-orang yang Papa tugaskan ke Vika, Ma. Pasifika, ingat tidak dengan sabda Tuhan Yesus di Yohanes 5 ayat 31-47 tentang perbuatan yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersaksi bahwa apa yang diperbuatnya hanya karena Dia melaksanakan kehendak Bapa. Jadi kamu pun harus berpedoman seperti itu. Terserah orang lain akan menilai seperti apa. Yang penting, niatmu hanya untuk memuliakan nama Bapa di surga. Jadi, cuekin aja kata-kata mereka ya, Pak. Benar kata papamu, Vika. Tidak usah kamu pedulikan kata orang. Toh Tuhan yang melihat semuanya kok. Niat kita membantu orang lain hanya untuk kemuliaan Tuhan. Begitu ya, Mama. Baiklah kalau begitu, Vika tidak akan sedih lagi deh. Vika akan selalu menyerahkan semua kepada Tuhan. Vika tidak akan berhenti berbuat baik hanya karena takut dianggap cari perhatian. Nah, begitu dong anak mama dan papa. Jangan mudah menyerah dalam berbuat baik. Aku juga tidak takut berbuat baik kok, Kak. Ayo, Kak, semangat. Iya, Kak. Kalau kakak mau berkunjung ke panti asuhan atau ke tempat kumuh, Mas Yo ikut ya, boleh kan? Iya deh, besok kalian kakak ajak. Nah anak-anak, berdasarkan cerita tadi dan Injil yang kita dengar hari ini, kita diajak untuk berani berbuat baik. Meskipun ada beberapa orang yang tidak suka dan menuduh kita hanya mencari ketenaran. Karena Tuhan Yesus sudah memberi contoh, semua pekerjaan yang Dia lakukan adalah kehendak Bapa. Tapi banyak orang Israel tidak percaya. Kita harus meneladan Tuhan Yesus. Jangan menyerah berbuat baik hanya karena perkataan orang yang tidak senang dengan perbuatan baik kita. Bahkan mungkin kita dituduh pencitraan atau cari perhatian. Ayo anak-anak, kita lebih bersemangat dalam melakukan kehendak Tuhan dalam perbuatan kita sehari-hari.